Okey, dengan lambakan telefon yang ada dekat pasaran sekarang, ada masanya kita boleh kata apa yang ditawarkan tu membuatkan kita susah untuk memilih. Ada yang mahal, terlampau mahal dan ada yang murah tapi rasa macam tak berkenan. Tapi sebenarnya untuk zaman sekarang ni, rasanya tak perlu pun anda habiskan duit sehingga beribu-ribu ringgit untuk dapatkan sebuah peranti yang terbaik. Sebab dengan harga yang murah pun, rasanya sekarang anda dah boleh dapatkan sebuah telefon yang pelbagai guna. Okey, kalau dalam video sebelum ni kami ada kongsikan dengan anda peranti di bawah harga RM600, jadi untuk video kali ni kami akan kongsikan kepada anda pula antara peranti yang boleh anda dapatkan di bawah harga RM1,000. Jadi kepada anda di luar sana yang masih dilema, anda bersama saya MBD Amans, ini adalah senarai peranti di bawah harga RM1,000 yang mungkin boleh anda pertimbangkan. Pertama sekali kita ada Redmi Note 9S. Kalau kita tengok dekat telefon ni, apa yang ditawarkan kita boleh kata cukup baik untuk kegunaan yang produktif. Mana taknya, apa yang dibawa oleh Redmi Note 9S ni spesifikasinya dilihat cukup baik. Kita ada bateri yang besar, 5020mAh. Kemudian kita juga ada skrin yang luas, 6.67 inci. Rasanya memang cukup puas. Buat itu sahaja, ia turut ditambah lagi dengan chip Snapdragon 720G untuk pengalaman gaming anda yang lancar dan kualiti binaannya di sini baik dalam kelasnya. Jadi dengan harga di bawah RM1,000, kita boleh kata telefon ini boleh dianggap berbaloi untuk dimiliki. Okey, baiklah, perhati seterusnya kita ada Realme 6. Masa awal-awal dulu, masa awal Realme 6 ni diperkenalkan, nampak sangat peranti ini menjadi perbualan ramai kerana dia berjaya menarik perhatian orang ramai melalui dua titik fokus yang dirasakan lebih baik jika nak dibandingkan dengan model-model sebelum ini. Titik fokus yang saya katakan tadi adalah satu, skrin dengan kadar segar semula 90Hz. Kemudian yang kedua pula kita ada penggunaan chip MediaTek Helio G90T. Bukan itu saja, kalau anda perasan juga, pada model Realme 6 terdapat beberapa perubahan yang begitu ketara. Di mana rekaan bertakuk selama ini telah digantikan dengan lubang pada skrin untuk kamera hadapan dan lagi satu, fungsi pengimbas cap jarinya juga telah digabungkan dengan butang kuasa. Okey, baiklah, seterusnya kita ada juga adik-beradik daripada Honor iaitu Honor 9X Pro dan juga Honor 9X Lite. Kedua-duanya mempunyai prestasi yang baik tapi ada perbezaannya di sini. Yang mana Honor 9X Pro tidak menyokong GMS dan dia menggunakan HMS sebagai alternatif untuknya. Dan kalau anda mencari peranti Honor yang dengan GMS terbina, mungkin anda boleh dapatkan Honor 9X Lite. Okey, baiklah, apa yang saya faham dekat sini, Honor 9X Pro adalah telefon pertama daripada Honor yang dilancarkan tanpa GMS dan menggunakan HMS sebagai alternatif. Ia juga dilihat padat dengan spesifikasi lebih berkuasa jika nak dibandingkan dengan pendahulunya Honor 9X untuk pengalaman yang lebih baik. Walaupun ia ditawarkan di Malaysia sekitar April lepas, apa yang dibawakan oleh peranti ini rasanya masih kekal relevan. Jadi rasanya di sini tidak mengejutkan mengapa telefon ini masih menjadi pilihan ramai sehingga ke hari ini. Tapi anda kata anda sedang mencari peranti murah daripada Honor dengan Play Store yang terbina, Honor 9X Lite adalah jawapannya. Macam yang saya katakan awal tadi, peranti ini masih menggunakan GMS. Harga yang ditawarkan juga adalah lebih rendah jika nak dibandingkan adik-beradiknya dalam siri yang sama. Prestasi juga dilihat memadai untuk kegunaan harian anda semua melalui penggunaan Kirin 710, sensor utama 48MP, memori 4GB RAM dan storage 128GB. Baiklah, sebagai pilihan lain, kita juga ada adik-beradik daripada Oppo iaitu Oppo A91 dan juga Oppo A31. Dua-dua menarik, dua-dua cantik dan kalau kita tengok, mereka ada kelebihan masing-masing yang menjadikan ia nampak menarik di mata pengguna dan rasa berbaloi untuk dimiliki. Pada Oppo A91, apa yang menjadikan ia nampak menarik adalah pada paparan dan juga konfigurasi kameranya. Menurut kata Oppo, A91 adalah yang pertama di bawah siri A mereka yang menggunakan skrin AMOLED. Jadi skrin yang cantik, ditambah lagi dengan bunyi audio yang lantang, rasanya pengalaman tontonan yang baik pasti anda dapat rasakan pada A91. Tak hanya habis di situ, ada lagi gabungan 4 lensa pelbagai guna dapat bantu tingkatkan lagi pengalaman fotografi muda alih anda. Kemudian pada Oppo A31 pula, apa yang menarik adalah dari segi kemasannya, fungsi kamera makro yang khusus dan storage yang rasanya cukup untuk penggunaan harian kita semua.
Kemasan Oppo A31 memang cukup cantik, cukup menawan untuk sebuah peranti yang berada di tanda harga bawah RM1,000. Terutamanya Oppo A31 dalam warna Fantasy White. Ditambah dengan kemampuan prestasi yang baik untuk kelasnya, kita boleh kata pendek kata kat sini, telefon ini juga memberi nilai yang berbaloi dengan spesifikasi yang memadai untuk kegunaan harian majoriti kita semua. Okey, baiklah, saya juga yakin dekat luar sana Huawei ada peminat yang tersendiri. Dan anda kata anda salah seorang daripada peminat Huawei dan anda sedang mencari peranti Huawei di bawah RM1,000, saya rasa Huawei Y7P mungkin anda boleh pertimbangkan. Telefon ini hadir dengan spesifikasi yang bersesuaian untuk kegunaan harian menerusi penggunaan chip Kirin 710F, 3 kamera dengan lensa utama 48MP dan bateri 4000mAh. Huawei Y7P turut sama menggunakan App Gallery. Ini bermakna sokongan Play Store terbina tidak terdapat pada peranti ini. Tapi jika anda rasa anda boleh hidup tanpa GMS ataupun mungkin baru nak berjinak dengan SMS, Huawei Y7P boleh anda pertimbangkan. Kalau anda inginkan lagi pilihan lain, kita juga ada Vivo Y30. Kita boleh kata Y30 membawakan spesifikasi menarik pada julat harga yang berpatutan. Contohnya kita boleh tengok dekat sini, dia ada 4 kamera belakang. Kemudian dia ada juga bateri besar 5000mAh dan rekaan yang dibawanya adalah nampak cukup menarik. Boleh dikatakan ia sesuai untuk keseluruhan besar penggunaan harian anda. Dan ada dua pilihan warna yang boleh anda pilih, iaitu Emerald Black dan juga Moonstone White. Jadi bagaimana? Adakah anda masih lagi dalam dilema? Kami harap senarai peranti yang diberikan tadi sedikit sebanyak dapat membantu anda. Dan anda perlu ingat, anda tidak perlu berhabis RM1,000 untuk dapat yang terbaik kerana dengan harga yang rendah juga anda boleh dapat yang baik. Jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi kita di video akan datang.